Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andi Rahman, wartawan Tribun Cirebon.com di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini saya sedang berada di depan Ponpes Al Zaitun Indramayu ya. Di mana hari ini kondisi dari Ponpes Al Zaitun Indramayu terlihat sepi. Namun ada petugas keamanannya atau satpam yang berjaga di pintu masuk. Di sisi lain, pada hari ini pula, di saat yang bersamaan, sedang berlangsung aksi unjuk rasa atau demo besar-besaran yang dilakukan oleh pembela atau FPI ya, di kantor Kemenag di Jakarta. Lihat di Ponpes Al Zaitun sendiri pagar-pagar berduri ya masih terlihat kokoh membentang. Dan dapat saya sampaikan kembali bahwa hari ini diketahui aksi unjuk rasa besar-besaran juga dilakukan oleh sekelompok ormas Islam di kantor Kemenag di Jakarta ya. Mereka menuntut agar Ponpes Al Zaitun segera dibubarkan dan pimpinannya Panji Gumilang ditangkap. Di sisi lain, di Ponpes Al Zaitun sendiri bisa terlihat sepi ya, tidak ada gejolak sama sekali di sini. Dan hanya ada petugas satpam yang terpantau melakukan penjagaan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Baik, mungkin sekian ya laporan langsung dari Wartawan Tribun Cirebon.com. Hari kerama di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Selamat siang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.